Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock. Lorong tengah adalah lorong yang selamat dilalui. Lorong kanan atau kiri itu dikira sangat ekstrim dan boleh mengundang masalah. Lorong tengah mengajak orang berfikir, mengajak rakyat berfikir dan mencari jalan untuk hidup lebih bersederhana. Lorong tengah itu seharusnya menjadi pilihan utama setiap insan, setiap makhluk yang Allah jadikan. Selamat kembali episod terakhir saya, podcast Lorong Tengah bersama Dr. Ella Karim. Kali ini saya akan berbicara tentang sucikan hatimu. Ia juga satu peringatan buat diri saya dan rakan-rakan pendengar sekalian. Seperti mana kita tahu, kejadian kita ini bermula dengan wujudnya jasad. Ya, terdapat 5 elemen yang Allah jadikan dalam kejadian manusia. Yang pertama ialah jasmani. Jasmani merupakan kejadian Allah yang menjadikan tubuh badan kita. Allah telah menjadikan kita daripada tanah, seperti surah Al-Hijr ayat 26 menjelaskan bahawa manusia dicipta dari tanah liat yang kering, yang berasal dari tanah kental yang berubah warna dan baunya. Dan terdapat berbagai ayat lagi yang menceritakan tentang kejadian jasmani tubuh badan manusia daripada tanah liat. Dan seterusnya, ada juga yang mengatakan, dalam ayat yang seterusnya mengatakan, terjadi dicipta daripada tanah, turab, di mana maksudnya di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya ialah menghidupkan kamu semula, yang menciptakan kamu daripada tanah. Telah sempurna sahaja peringkat-peringkat kejadian kamu, kamu menjadi manusia yang hidup bertebaran di muka bumi. Surah Ar-Rum ayat 20. Maka jelas dari situ, kejadian manusia itu dicipta oleh Allah daripada tanah dan juga daripada benih ataupun nutfah ataupun air mani. Betapa uniknya kejadian kita. Ya Allah kemudiannya tiupkan roh ke dalam jasad kita. Lebih kurang dalam lingkungan minggu ke-20 ke-37 kehamilan. Sangat istimewa kejadian kita dan tidak tergambar ketika itu bagaimana kita telah berjanji dengan Allah. Itu yang kedua, roh. Yang ketiga pula, setelah Allah tiupkan roh ke dalam jasad manusia, kita telah menandatangani satu perjanjian. Perjanjian untuk berbuat baik, berjanji untuk menjadi insan yang terbaik, untuk beribadah, sujud kepadanya. Namun manusia mudah lupa, kita juga tidak pernah ingat apakah janji kita. Kita terus melakukan kemungkaran, kemaksiatan satu persatu. Semuanya disebabkan oleh kejadian yang ketiga, iaitu nafsu. Elemen yang seterusnya, iaitu nafsu, ini merupakan satu yang sukar dikawal. Allah telah menceritakan proses kejadian manusia dan janji manusia kepada Allah bahawa mereka akan beriman dengannya. Peringatan yang disampaikan di dalam Al-Quran turut dibahaskan. Ini menunjukkan bahawa manusia dicipta sebagai makhluk yang boleh membuat pilihan. Ingat tu, anda boleh buat pilihan sama ada menjadi seorang yang baik ataupun seorang yang tidak baik. Ini menunjukkan Allah itu sangat berkuasa dan pilihan itu diserahkan kepada kita makhluknya. Berbuat baik mengikut sunnah Rasulullah, ya, sama ada ingin mengikut iblis atau untuk menyesatkan manusia lain ataupun mengajak manusia ke arah kebaikan. Dengan wujudnya satu elemen yang sangat penting dalam kehidupan manusia, iaitu nafsu. Nafsu yang sangat sukar dikawal. Terdapat 7 tingkat nafsu yang terdapat di dalam diri manusia. Pilihlah, lihatlah, renunglah di manakah tingkat nafsu kita. Yang pertama, nafsu ammarah. Ini adalah nama bagi nafsu di tahap paling rendah. Diri manusia yang berada pada tahap ini disifatkan Al-Quran sebagai yang menyuruh kepada keburukan. Nafsu ammarah inilah yang mengajak berbuat kejahatan. Jika melakukan kebaikan sekalipun, ianya hanyalah sebagai topeng untuk berbuat jahat. Menurut firman Allah dalam surah Yusuf, sesungguhnya hawa nafsu sangat mengajak kepada kejahatan. Di situlah kita ada pilihan sama ada untuk ingin menurut nafsu ammarah ataupun tidak. Tingkat yang kedua ialah nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini diatasi dengan menambah ilmu. Di situlah pilihan kita dengan ilmu yang ada di dada untuk melawan nafsu lawamah. Terutamanya ilmu fardu ain. Dengan ilmu itu dapat menyuluh yang mana halal, yang mana haram, mana yang beroleh pahala dan jalan mana yang berdosa, jalan mana ke syurga
dan jalan mana pula ke neraka. Seperti firman Allah dalam surah Al-Qiyamah, dan aku bersumpah dengan nafsul lawamah bahawa kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Maksudnya di sini kita manusia ada pilihan. Dan seterusnya terdapat nafsu yang ketiga. Nafsu yang ketiga ini dinamakan nafsu mulhamah. Bila sudah ada ilmu, kita pula harus beramal sedikit-sedikit. Namun nafsu itu mula terdidik. Manusia menjadi baik sedikit daripada sebelumnya. Nafsu yang agak baik ini dinamakan nafsu mulhamah. Seperti firman Allah dan surah Al-An'am, maka sesiapa yang Allah kehendaki untuk memberi hidayah petunjuk kepadanya, niscaya ia melapangkan dadanya, iaitu membuka hatinya untuk menerima Islam. Dengan adanya nafsu mulhamah dan ilmu yang sedikit di dalam jiwa kita, insyaAllah kita dapat menundukkan nafsu-nafsu yang jahat. Seterusnya, tingkat yang keempat ialah nafsu mutmainnah. Allah mengiktiraf manusia yang memiliki nafsu mutmainnah sebagai mereka yang sentiasa merindui Allah. Alangkah indahnya jika kita memiliki nafsu mutmainnah, tenang dalam mengerjakan amal ibadah. Ini Allah firman di dalam surah Al-Fajr. Seperti firmannya, wahai jiwa yang tenang, yakni mutmainnah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang redha kepada Allah dan diridhai oleh Allah. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Para pendengar yang dikasihi sekalian, begitu mulianya, begitu hebatnya mereka yang memiliki nafsu mutmainnah. Dan seterusnya nafsu yang kelima, nafsu radiyah. Sifat orang yang telah mencapai tahap nafsu radiyah ialah mereka yang redha terhadap apa yang Tuhan redha, terhadap apa yang berlaku dalam hidup mereka, walau sebesar mana pun dugaan Allah terhadap mereka. Mereka redha. Nafsu ini yang mendidik mereka, yang membimbing mereka. Ia berdasarkan amalan-amalan, walaupun sekecil-kecilnya, atau menjauhi larangan, walaupun sekecil-kecil larangan. Seseorang itu akan tinggalkan dengan bersungguh-sungguh. Ini tidak bermaksud bahawa sekiranya kita tergelincir, maka kita tidak dapat pulang kembali ke jalan Allah. Maknanya di sini, dengan wujudnya sekelumit nafsu radiyah di dalam diri kita, kita redha. Kita hanya mencari keredaan Allah. Kita tidak pernah berputus asa. Kita tidak pernah marah pada Allah. Nafsu radiyah mengajak kita berbuat baik. Terus redha dengan segala dugaan yang Allah berikan. Dan niat untuk bersungguh-sungguh berhenti melakukan segala kejahatan. Berniat bersungguh-sungguh untuk meninggalkan segala amalan yang haram. Dengan ada nafsu radiyah ini, walaupun perkara-perkara sunat juga, seseorang itu akan rasa berdosa sekiranya meninggalkannya. Dan tingkat nafsu yang keenam ialah nafsu mardiyah. Orang yang berada di peringkat ini, nafsu ini ialah apa saja yang mereka lakukan mendapat keredaan Allah. Subhanallah, Allah redha dengan apa saja yang mereka buat. Alangkah bahagianya sekiranya kita memperolehi tingkat nafsu ini. Mereka inilah yang disebut di dalam hadis qudsi, ialah mereka melihat dengan pandangan Allah, mendengar dengan pendengaran Allah, berkata-kata dengan kata-kata Allah. Kata-kata mereka masin, sebab itu mereka cukup menjaga tutur kata. Dan seterusnya, nafsu kamilah. Nafsu kamilah ialah nafsu yang paling sempurna di sisi Allah, amat dikasihi Allah. Manusia biasanya tidak mampu sampai ke makam ini. Namun kita terus berdoa, ya, kerana nafsu kamilah itu hanya pada darjat rasul dan para nabi. Manusia biasa hanya sekadar peringkat keenam, ya, iaitu mardiyah. Dan itu pun pada tahap wali besar. Cukuplah kita sebagai manusia meninggalkan nafsu yang jahat, nafsu amarah, dan kita berusaha untuk menjadi seorang yang memiliki nafsu yang tertinggi, yang terbaik, nafsu mutmainnah, yang redha dengan apa jua ujian yang Allah berikan, dan tenang melakukan ibadah.
dan hanya mengharapkan syurga-Mu, ya Allah. Elemen yang seterusnya ialah akal. Akal seperti yang saya bincang di dalam episod yang lepas merupakan satu anugerah yang sangat sangat berharga. Ia merupakan tanda kemuliaan berbanding makhluk lain seperti binatang. Keistimewaan itu dapat dilihat dari kebolehan manusia menggunakan prasarana, bergerak bebas, berjalan, bercakap. Semua itu milik Allah. Tapi Allah hanya pinjamkan akal kepada kita manusia. Jangan kita fikir bahawa kita ini bijak, pandai dan kebijaksanaan itu akan kekal sampai bila-bila. Kita ada pilihan. Gunakanlah akal untuk berfikir, untuk menyumbang, untuk mendidik anak-anak bangsa. Kerana manusia yang berakal merupakan sebaik-baik kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Seperti firman Allah, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Surah At-Tin ayat 4. Dan Allah duga juga dengan akal, dengan segala lengkapnya jasmani, rohani kita, Allah masih menduga dengan usia yang kita ada itu, mungkin kita masih dapat menyalahgunakan segala kesempurnaan yang Allah berikan. Seperti ayat seterusnya dalam surah At-Tin, ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Kemudian jika ia panjang umur sehingga tua atau menyalahgunakan kelengkapan itu, kami kembalikan dia ke serendah-rendah peringkat orang-orang yang rendah, yang paling rendah kedudukannya. Fikir-fikirkanlah kenapa Allah jadikan kita seorang yang bijak pandai. Kerana kebijaksanaan kita itu ada tujuannya di dalam dunia ni. Elemen yang kelima, yang terakhir ialah kalbu. Berbalik kepada topik tujuan sebenar episod ini. Sucikanlah kalbumu, sucikanlah hatimu. Purify your heart. Al-Ghazali menyifatkan kalbu sebagai tempat yang berfungsi untuk menyerap ilmu, pengetahuan, atau yang disebut sesuatu yang lembut, latifah. Suatu tempat yang di mana ilmu dapat melekat padanya. Itulah hati. Sesuatu yang lembut inilah hakikat manusia yang sukar diselami oleh akal dan fikiran, tetapi hanya dengan perasaan. Justru itu, perasaan atau kalbu ini harus dijinakkan dengan Al-Quran dan Sunnah supaya terarah kepada kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kalbu yang sentiasa mengingati Allah akan dibebaskan dari kesempitan. Mereka yang terang hatinya akan sentiasa memperolehi hidayah dan petunjuk dari Allah. Manakala kalbu yang gelap dan keras akan dikuasai perasaan sombong, riak dan takabur. Mereka akan dibangkitkan di akhirat kelak dalam keadaan buta. Semua ini benar. Janji Allah itu benar. Wahai para pendengar yang saya kasihi sekalian, seperti firman Allah di dalam surah Taha ayat 124, dan sesiapa yang berpaling, yang ingkar dari ingatan dan petunjukku, maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Na'udzubillah. Semoga hati kita lembut, semoga hati kita mudah menyerap ilmu. Sama-sama kita doakan, kita membuat pilihan yang terbaik, pilihan yang dapat menyuburkan hati kita, melapangkan dada kita, dan bukan menjadikan hati kita umpama batu, keras, tidak dapat menerima kritikan orang, tidak dapat menyerap sebarang ilmu, dan hanya sentiasa berfikir kita sahaja yang benar. Ada juga yang berkata, tak apa, hati dia tu baik, mulut saja jahat, hati baik. Memang saya tak percaya dengan kata-kata tu. Kerana apa yang lahir, terbit dari bibir, dari mulut, asal usulnya adalah dari hati. Ini sering dinormalisasikan dalam masyarakat kita. Ya? Oleh itu, percayalah. Tiada konsep hatinya baik walaupun mulutnya jahat. Kerana alasan ini sering digunakan untuk menyakiti hati orang lain.
pilihlah jalan yang tengah. Sama-sama kita pertimbangkan implikasi daripada tindakan yang diambil. Fikir dengan akal dan mata hati. Hati, kalbu yang sentiasa dibersihkan akan subur. Jika rosak hati, maka rosak segala amalan baik yang kita lakukan. Sucikan hatimu. Sentiasa berfikir, sentiasa merasa empati terhadap orang lain. InsyaAllah, dengan berlapang dada, dengan hati yang lembut, dengan hati yang terbuka untuk menerima ilmu dan teguran, Allah akan mudahkan perjalanan hidup kita. Teruskan mendengar podcast Lorong Tengah. Kita bertemu lagi di musim akan datang. InsyaAllah.